Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Pesor. Dalam video kali ini ingin membuat tempe bunder nih. Ini mau maghrib sekalian ngabuburit nih. Ya oke, kita mulai saja. Kita pakai plastik 0,03 mm kali 8 cm. Oke, kita mulai saja membungkus tempe bunder. Oke, lihat ya, terpanjang ini sudah dilubangi ya, lubangi pakai peso atau pakai apa kecil-kecil. Oke, kita langsung aja lihat. Kita memanfaatkan kemasan air minum bekas nih, ini bekas tongji apa ini es, ini bekas ale-ale. Oke, kita langsung aja masukkan sini. Karena ini kecil lubangnya, kita masukin aja sini. Oke, kita langsung aja mulai. Lihat ya. Oke, kita juga pakai bekas botol aqua nih, buat memanfaatkan barang bekas nih, buat masukin tempenya nih, buat takerannya. Oke, gak pakai lama, kita langsung aja mulai. Karena waktunya mau buka nih. Oke, langsung aja kita mulai. Masukkan sini. Kita takar segini aja nih. Ini kita masukkan. Segini muat 8 takaran segini. Nah, seperti ular nih, panjang, bulat, dibelut juga. Kita tali. Oke, ini panjangnya 7 takaran botol aqua tadi. Nah, kita koslok-koslok kayak gini. Oke, kita potong pakai cutter. Kita tali. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Oke, karena kita waktunya hampir buka nih, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe and like, komen juga bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.